Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rumah Tafis Jusair yang terletak di Koto Laweh, Tilatang Kamang. Ini adalah lingkungannya. Lingkungannya, pemandangannya sangat bagus. Kita lihat di belakang rumah Tafis, pegunungan berjejer. Ini dalam proses perbaikan jalan. Ini adalah tanaman-tanaman yang kita coba hidupkan supaya terlihat subur. Semoga kedepannya rumah Tafis ini bisa semakin baik. Ini masih ada halaman-halaman yang untuk kalau perluasan atau untuk dibangun rumah-rumah ustadz, masih ada tempat. Ini ruangan aulanya. Ini adalah lahan untuk dipakai olahraga. Ada jalur ke belakang untuk ke tempat sawah. Kedepannya nanti di belakang itu akan dibangun pendopo-pendopo buat anak-anak menghafal Quran. Ini sedang persiapan ekspansi tempat wudhu. Rencana membangun tempat wudhu di belakang. Tanah sudah disiapkan. Ini adalah lahan yang masih luas, sangat mungkin untuk dikembangkan. Tergantung penerus, apakah mau dilanjutkan atau mau stop. Ini rumah bisa untuk kantor nantinya, bisa untuk rencananya ke depan kalau ini mau ekspansi bisa ditingkatkan untuk tempat menginap kalau mau ada daurah-daurah Quran. Ada ruang kelas. Ruang kelas. Baru ada 4 kelas. Belakangnya terhampar sawah yang luas. Ini juga bisa ekspansi untuk buat pendopo-pendopo di sini. Ini rencananya untuk mau dibangun tempat wudhu laki-laki. Tempat ada pemandangannya bagus sekali, di belakangnya ada sapa sehingga membuat konsentrasi untuk menghafal Quran. Ini adalah pemandangan dari belakang. Demikian sementara ini pohon-pohon kelapa tua. Itu adalah pemandangan ke situ, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri apa tuh?